Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara menghapus akun Google secara permanen di HP Android. Ada beberapa alasan yang menjadikan di antara kita menghapus akun Google, di antaranya mungkin akun itu sudah tidak dipergunakan ataupun ada teror melalui akun Gmail dan lain sebagainya. Nah, untuk menghapus akun Google secara permanen dan tidak bisa digunakan lagi, ada cara yang cukup mudah. Silahkan kalian simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Sam Kapuk ini. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya, di sini kalian bisa menggunakan beberapa cara. Pertama, bisa dari aplikasi Google Search. Di sini klik saja ikon G yang ada di pojok kiri. Kalau nggak ada, kalian bisa juga masuk melalui aplikasi Google. Kita buka aplikasi Google. Nah, ini dia. Sama seperti tadi. Ataupun kalian bisa juga menggunakan aplikasi Chrome. Nah, di sini pun kalian bisa, tinggal kalian login saja menggunakan akun Google kalian yang akan dihapus. Oke, saya masuk menggunakan Google Search, klik icon G yang ada di sini. Kemudian klik icon akun Google kalian yang ada di pojok atas. Kemudian di sini tinggal kalian pilih akun Google mana yang akan dihapus secara permanen. Di sini saya contoh untuk akun yang dihapus adalah Hanifah Farhana. Ya, akun yang ini akan saya hapus. Kemudian sekarang di sini kita pilih kelola akun Google Anda. Oke, berikutnya di bagian ini kita scroll ke sebelah kiri dan pilih data personalisasi. Ya, setelah itu kita scroll ke bawah. Ya, di sini kita pilih hapus layanan atau akun Anda. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, bisa menghapus layanan. Kalau menghapus layanan, berarti yang dihapus ini bukan akun Google, tetapi layanan dari Google. Misalnya seperti Gmail, YouTube, ataupun aplikasi dari produk-produknya Google. Nah, di sini kalian tinggal masukkan password kalau yang dihapus adalah aplikasi dari Google atau layanan. Tetapi kalau akun Google yang dihapusnya, tinggal kalian pilih saja di sini hapus akun Google. Konsekuensinya, kalau dihapus akun Google, maka semua layanan dari Google akan terhapus. Seperti layanan YouTube, Gmail, Drive, aplikasi foto, dan semuanya pokoknya dari Google akan terhapus. Kita pilih hapus akun Anda. Nah, di sini akan ada pilihan. Sebelum kalian menghapus akun Google secara permanen, di sini kalian terlebih dahulu bisa mendownload segala macam data yang ada di Google. Seperti data kontak, foto, video, kemudian file lainnya bisa kalian download terlebih dahulu. Kalau misal sudah dilakukan, kalian tinggal beralih ke bagian bawah. Lalu checklist semuanya yang ada di sini, menandakan bahwa kalian setuju untuk menghapus akun Google-nya. Setelah itu pilih hapus akun. Oke, untuk akun sudah berhasil dihapus, dan kalau kalian klik di sini hapus akun, maka sudah tidak ada lagi. Ya. Ya teman-teman, itu dia untuk trik singkat pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan, yaitu menghapus akun Google secara permanen. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.